Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Pada kesempatan kali ini kita akan review lagi beberapa baju tunik khusus untuk edisi tahun baru ya. Nah, bagi teman-teman yang lagi nyari baju untuk tahun baru, lihatlah video ini, siapa tahu bisa jadi rekomendasi salah satu baju favorit kalian. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbelanja langsung, boleh langsung ke toko kita. Nama tokonya adalah Toko Boom Perbongan. Nah, yang mau cari rekomendasi baju untuk keluaran terbaru, ini boleh juga. Di depan kita ini sudah ada baju, apa namanya itu, Kak? Tunik. Baju tunik. Hah? Lady dress. Lady dress. Nah, seperti ini. Dia garis-garis, tapi kalau nampak di kamera dia agak ini ya, sakit mata ya. Ya, oke, lanjut ke yang lain. Yang itu, Kak, yang bunga-bunga itu. Nampaknya cantik ini. Harganya mulai dari yang ini, yang Tosca ya, yang Tosca. Nah, yang Tosca. Lady dress juga. Iya kan? Dia harus ada pakai baju celana ya, celana agak panjang ya. Legging ya, ini seperti ini. Untuk kainnya dia menggunakan kain apa ini, Kak, namanya? Kayak serut-serut gitu ya. Hah? Kain serut. Ah, betul kan, kain serut gini ya. Tapi dia sudah ada lapisan, jadi tidak membuat risih ya. Nah, di dalamnya sudah ada lapisannya. Yang kainnya itu lembut. Nah, ini seperti ini, sudah ada lapisannya di dalam. Jadi tidak membuat risih pemakainya. Walaupun tidak memakai apa tank top ya, tapi biasanya perempuan pakai tank top sih. Kalau enggak, dia ini enggak terlalu tipis sih, enggak terlalu tipis, tidak terlalu berat ya. Dan lengannya ini udah ini lengan karet seperti ini, jadi dia ngepas dia ya. Jadi kalau naik kereta mau jalan-jalan atau traveling, ini tidak terbang-terbang melewer-melewer ya. Nah, ini untuk harganya berapa, Kak? Nah, untuk harganya 115.000 saja. Panggil Ika-Ika di samping. Yang ini? Nah, yang putih. Wow, ini putih sekali. Sama juga ya tadi ya. Sama kayak tadi ya, Kak ya? Iya, midi dress. Midi dress. Ini kainnya memang sudah lembut kian. Kain apa namanya? Satin enggak ya? Iya. Satinnya tapi yang lebih tebal ya. Satin tebal. Dia sudah tidak ini, di dalamnya enggak ada lapisan lagi, tapi ini kalau teman-teman mau pakai yang ini memang mewah nampaknya. Nampak ini juga tangannya sudah karet ya. Tidak melewer-melewer, memiliki 4 kancing seperti ini, motif bunga-bunga seperti ini, warnanya sudah cantik sekali, tinggal dipadukan dengan celana jean yang coklat dah, paten itu, udah cantik nih, jilbab coklat, wah keren, bajunya keren. Harganya di kisaran berapa? 115.000 juga. Nah, kita lanjut lagi di itu ada baju apa ya, baju manset. Ah ya, biasanya teman-teman, jadi kalau pakai baju apa, baju yang tipis-tipis, nah, di dalamnya pakai baju manset seperti ini. Ini bajunya warna kulit ya, seperti ini. Itu kita jual di harga 28.000. Ini dia apa ya, alses ya, precise satu ukuran, jadi seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang memiliki nih tubuhnya yang agak lebih seksi atau lebih agak panjang sedikit, ini kurang muat ya. Iya kan, ada ukuran double nih, ada. Ah ya, ada yang warnanya ada dua ya, warna kulit sama warna hitam. Nah, ini yang besarnya, jangan khawatir, tetap ada. Warna ini, warna putih ini cocoknya warna hitam ini ya. Jadi ini di dalam, yang ini di luar, cocok. Oke, lanjut lagi ke
Yang lain, yang di bawah itu apa kak? Masih midi. Midi dress juga lagi. Nah ini cantik-cantik ini. Lagi apa? Lagi booming nih di TikTok ya, kayak gini model-model bunga-bunga gini. Wah, midi. Oh ini gamis. Gamis sudah kain apa namanya serut dan sudah memiliki lapisan, jadi kalau tanpa baju dalam ataupun tanpa lapisan dalam udah bisa dipakai. Tapi biasanya perempuan ya tetap pakai tank top ya biar nggak risih. Di sini sudah menggunakan resleting, jadi tinggal dibuka. Untuk harganya di berapa nih kak? 165.000 saja. Dia tangannya seperti ini, sudah karet dan nutup sekali. Ini ada ini ya, ada ikat pinggang juga ya, ada ikat pinggangnya juga. Jadi ini ada tempat ikat pinggangnya juga untuk membuat pinggang teman-teman semakin seksi ya. Oke, ini yang gamis. Yang selanjutnya kotak-kotak Jokowi itu bukan ya? Ini masih banyak ini sebenarnya teman-teman, jadi kita akan review beberapa saja. Tapi kalaupun ada requestan dari teman-teman, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan balasin satu persatu. Insya Allah ya kita akan balas. Kalau mau teman-teman mau langsung chat WA, juga ada WA saya di deskripsi, langsung WA saja boleh. Nanti mau requestan apa saja nanti akan kita sediakan nih teman-teman. Ini midi res atau enggak gamis? Tunik midi jumbo seperti ini. Oh, motif apa namanya nih? Motif macan. Dia ada tiga tingkatan seperti ini. Tangannya juga sudah karet seperti ini. Ada. Oh, ini bisa dibuka sampai ke bawah. Jadi bisa jadi kimono juga ya, bisa dibuka, tapi nggak cantik dia kalau dibuka. Tapi ini ya gampang lah kalau ibu-ibu yang sudah memiliki anak pengen menyusui, ini tidak ribet lagi, tinggal dibuka kancingnya dan sudah selesai seperti itu ya. Nah ini masih banyak lagi sebenarnya yang mau kita review, tapi nanti kita akan bandingkan beberapa produk ataupun kita buat segmen baju yang mahal dengan baju yang murah. Silahkan komen di bawah kalau teman-teman pada setuju, nanti kita akan buat studionya khusus dan kita akan review baju khusus ya teman-teman. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.